Uh, Bang Bram, kita lanjutkan. Yeah. Uh, saya lihat itu kan di dalam film sudah terlibat juga. Yeah. Uh, kita lihat terakhir ini orang banyak membuat film-film pendek gitu ya. Itu di Sumatera Barat, uh, apakah Bang Bram misalnya apakah tidak uh, apa namanya membuat film pendek lalu pakai YouTube uh, dimasukkan. Lalu YouTube itu itu bagaimana perkembangan di Sumatera Barat? Uh, belum, tapi karena dulu saya pernah dipercaya jadi sekretaris Dewan Seniern Sumatera ah, ya. Iya, iya, iya. Waktu itu kami coba bikin sebuah aktivitas mm -hmm. kerjasama dengan BBNB untuk uh, iya, iya, iya. mengadakan uh, sembara pembuatan film dokumenter ah ya film dokumenter si si melibatkan siswa SMA malah mm -hmm. mereka boleh pakai apa namanya HP saja iya 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 itu ada ya. yang pakai kamera juga mm. alhamdulillah acara itu nampaknya berkelanjutan sekarang di tangan dinas pariwisata kalau saya salah mm -hmm. itu awalnya dari yang dari yang itu di ya di BPNB mm. nah uh, apa namanya saya terlibat langsung uh, tentang sesudah uh, membuat sinetron itu dulu mm. uh, waktu bikin rumah aman gempa. ya hmm, ya. Yeah, yeah. itu dengan kerjasama dengan lembaga IDEP dari Australia kan. ya hmm, ya. Yeah, yeah. hmm. Lokasinya dekat rumah Pak ini. Oh, di sekitar ini? Uh, ada perumahan di sini namanya Runtuh. Oh, iya iya iya. Nah, di situ ah. lokasinya. Hmm. Kayak yang pemuncak ikut main itu, yeah, ya yeah. Iya. Ah. Nah, saya juga ikut menulis naskahnya waktu itu. Hmm. Selain ada peran kecil waktu itu di yeah, yeah. kan. Nah, uh, saya melihat seni pertunjukan pada akhirnya memang harus masuk ke wilayah. Ah ya. Iya, ya, ya, nah, itu masuk, sebetulnya ya, sudah keluar. terjadi sebelum Covid. Hmm, maksudnya hmm. kita sudah mulai. Sudah mulai. Ada kita bikin pementasan lalu kita bikin jalan langsung. Iya, ya. ya. Sekaligus juga ah, ya, ya, apa? audiens uh, lebih luas kan. Ya, ya, ya. Nah, Covid datang. Ini mempercepat ini. Hmm. Orang tidak bisa lagi ke gedung. Ya, iya itu maksudnya ya. Iya ya, kan? Hmm. Nah, apa hal yang dimulai ini terjadilah cuma kan ini masalahnya angkatan saya bukan peralatannya yang ini ini angkatan milenial yang punya yeah, yeah, yeah. jadi perlu kerjasama kita dengan angkatan ah, baru yeah, mereka yang lebih menguasai teknologi teknologinya kalau kita mau menguasai teknologinya butuh waktu berapa untuk belajar ya yeah, ya yeah, ya yeah. ah. mereka sudah ada bagaimana kita bersama sama nah hmm, yeah. para pekerja seni pertunjukan yang biasanya di panggung ah, ah, di auditorium yeah. hmm. pro kontra terhadap ini hmm. ada yang menganggap uh, pertunjukan virtual atau digital ini tidak tidak salah gitu. hmm. mereka tetap Kukuh harus panggung konvensinya begitu ya yeah. nah saya tidak berpikir seperti itu kita lihat bagaimana sejarah seni pertunjukan. Hmm, iya. Yeah. Dulu tidak ada outdoor room. Ya, ya benar. Kita main di tengah lapangan dibuat terang. Iya, terbuka. Yeah. Nah, dibuat terang bulan kan. Ha, ah. iya, iya. Makanya rendai itu melingkar. Iya. Karena dibuat terang bulan kan. Nah, kemudian ada gedung. Nah, dipindahkan ke gedung. ke gedung. Hmm. Lagala-gala dulu. Iya, yeah, ya, laga lagala-gala dulu. Iya. Kemudian gedung, pindah ke gedung. Ha. Nah, sekarang kan, wahananya yang ah, bertukar, itu, ya. hmm. wahananya yang berganti sebenarnya yeah, yeah. kan, ah. apa salahnya Cuma persoalannya tentu ada Tiap-tiap hmm. panggung ini kan punya masalah ini hmm. Dulu kalau kita di lapangan, bagaimana lempunya? Yeah. Di gedung, akan berbeda lagi hmm. Penontonnya juga berbeda posisinya yeah, yeah. Nah sekarang saya lihat, yang paling baik dari Anu ini Penonton kisah bisa dari seluruh dunia kan Ya, yeah, benar ah. nah, Itu sudah satu hal yang baik cuma tentu kita harus cerita kita awal tadi mata kamera tidak sama dengan mata ya, benar, penonton. Iya benar. Iya. Bagaimana kali itu kemudian telinga audio hmm. itu jelas tidak sama. Ya, sama. Di gedung pertunjukan Pak Irman itu bisa langsung mendengar suara ya, saya. Iya. Hmm. Tapi juga ada kelebihannya kan kita bisa bikin close up. Iya bisa. Di panggung penonton dulu di satu tempat dari tidak jauh. bisa jadi ya, close up tidak bisa. Jalan ke depan. Iya bisa. Ya. Nah itu, jadi ada kelebihannya, tentu juga ada uh, kekurangannya. Ya. Nah, tapi saya kira, kenapa tidak dimanfaatkan? Ah, yaitu, ya itu. Mestinya kan harus dimanfaatkan kan? Iya. Dan terbukti ada beberapa kegiatan yang diadakan. Uh, apa namanya, awal Covid itu muncul namanya meditasi Coronavirus. 17 hmm, hmm. seniman bikin kegiatan. jadi uh, disiarkan secara langsung? Disiarkan secara langsung. Hmm. kemudian di padang ada minang begurau, yep, yep, nah, sekarang yep, kita ah. bikin padang kata-kata, kita hmm, gitu. ya, ya, kan ya. memanfaatkan teknologi itu. dan orang sekarang tari pun sekarang sudah mulai disiarkan iya. juga seperti itu. Uh, uh, festival monolog Diadakan ah. oleh uh, dikbud. Ah, dilaksanakan secara audiovisual juga uh, iya. kan? itu yang dikirim rekaman video kan? ya hmm, ya yeah, yeah, yeah. ada lomba beberapa lomba baca puisi sekarang hmm. sudah itu fsl 2n. ya. Yeah. Jadi artinya kan tidak harus bertatap muka dalam satu gedung dan itu harus walaupun itu konvensi sebelumnya itu yeah. harus kita mengikuti juga. Iya. Yeah. Supaya bisa mendunia tadi. Bahwa itu berbeda. Iya. Yeah. Jelas. Hmm, hmm. Dulu kan saya mana kita bisa pernah berpikir orang Jogja nonton pertunjukan saya di padang. Ah ya. Yeah. Kalau tidak pertunjukan ini yang dibawa ke Jogja. Iya yep, iya yep, iya. Yep. Sekarang saya di padang ada. Hmm. Asal. Orang di London atau di Singapura bisa. tahu channel saya, uh -uh. dia tertarik dia bisa tonton. Hmm. Dan itu bisa terdokumentasi juga lama kan, da, dan berapa tersimpan. tahun lagi orang bisa ditersimpan. Tersimpan. Ah. Hmm. Lagi kita pakai kan ada beberapa medsos ya, yeah, yeah, yeah. yang atau akun-akun yang bisa tersimpan. Tersimpan. Hmm. Facebook aja tersimpan. Iya yeah, tersimpan. Lama. Ya. Apalagi YouTube kan tiga yeah. cari aja orang nah, itu gak, nah. ya ketemu ketemu. Hmm. Dan saya lihat itu juga. Mungkin kalau keadaan kembali normal, kita tetap perlu panggung. Tapi ini kan hmm. juga peluang, kenapa ini tidak ya, dipakai. Ya, wahana ini dipakai ya, ya. Ya, seperti juga kalau kita rindu di kampung Pak Hermanto, mungkin hmm. kita masih main di lapangan ya, ya. Boleh saja Ya, kan? bisa saja ya. Ya. <laughs> Oke, okay. nah, kemudian di Sumatera Barat, uh, apa namanya ya, konsentrasi untuk ke film-film ini ya. Mungkin komunitas-komunitas uh, itu di Sumatera Barat, menurut Bang Bram yang orang di bidang teater? saya saya tahu saya banyak saya tidak hafal ya mm -hmm. tapi banyak sejumlah anak muda mm -hmm. banyak yang punya anu nah, mengerti mm -hmm. devi lebih tahu itu ya dalam saya dulu dia juga itu pengajar di UNP kan? Yeah, ya. ya. dulu juga komite film di dewan kesenian mm -hmm. Sumatera mm -hmm. Barat dan uh, apa namanya saya dengar sekarang ada KFD mm -hmm. komite yeah. film daerah yeah, yeah. Walaupun saya, uh, kita belum dengar ah, iya, bagaimana itu, kiprahnya iya, iya. itu baru berdiri, tapi lembaga semacam itu kan uh, jelas akan memajukan. Maka memajukan ya. Uh, saya dengar untuk tingkat kota kabarnya sudah juga sudah ada hmm. untuk tingkat Padang. Hmm. Uh, jadi uh, dunia audiovisual ini memang harus sudah... kita ikuti ya. Yeah. <laughs> uh, uh, bukan hanya kita ikut soal kita ikuti sangat luas sekali ruangan untuk kita bisa masuk dan mau berdiri ya, di mana? Ya kita berekspresi ya, itu akan mau bisa mau jadi pekerja di belakang kamera, di kamera. Mau main, main ya, banyak uh, ngatur lampu hmm. apalagi uh, serba digital ini kan? Ya, ya. karena tidak perlu pemusik lagi hmm. ya kan? Karena sudah ada program untuk bikin musik. Iya, iya, iya. Ya. Hmm. Uh, Lampu-lampu sebelum kita memakai audio visual lampu-lampu di gedung pertunjukan sudah komputeris apalagi, ya, apalagi di ini, ini. ya. Uh, oke, okay. uh, kalau saya melihat Bang Bram kalau melihat wajah Bang Bram saya ingat ini uh, yang sering pemain film jadi maksud saya. <laughs> Bang Bram ini bisa menjadi aktor film juga di Sumatera. Barat. Kalau saya melihat seperti ya. Bang apa dulu ya? Pak Bear Tanjung ya. Itu ya. sudah film beliau masuk dulu ya. Belum lagi. Dulu uh, waktu ada audisi di atau. Hmm. Sengsara Mbak Nikmat, Saya memang keberatan untuk ikut. Hmm. Uh, karena apa? Bukan saya sombong, hmm. tapi selalu kita di daerah jadi figuran. Oh iya, ya, mau. itu ya, 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 nah. Uh, uh, jadi uh, dan lagi kepuasan bermain di belakang <laughs> kamera dengan di atas panggung itu <laughs> beda ya? Sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Uh, saya bertahun-tahun di atas panggung rasanya <laughs> marah kita bisa mengatur proses emosinya kan iya 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 yang beda di depan kamera <laughs> kemudian juga ikatan kotak kamera itu iya yeah, uh, mm hmm ya yeah, iya yeah, benar uh. Uh tapi kan kalau untuk tadi kepentingan publikasinya kan jauh berbeda ya ini bisa mendunia ya. ya kalau tadi di atas panggung kan terbatas kepada orang yang ya. hanya hadir gitu kan nah itu pertanyaan pak Irman tadi hmm. saya sebetulnya senang mencoba memanfaatkan itu hmm. artinya eh, kan bisa saya bikin sendiri bikin yep. sendiri maksudnya bukan film ya yeah. saya bikin monolog, ya ya nanti mesti. ada anak-anak bantu untuk merekam kan ya, ya. Nah, mengisi musik hmm. itu sudah saya mulai coba tapi belum jalan ya paling hmm. tidak maksud saya untuk mendokumentasikan yeah. karya saya ada pembacaan puisi hmm. jadi sudah buka itu channel youtube-nya cuma, yeah. cuma isinya baru lima konten baru oh. baru belajar ya oh ya iya iya, iya, ah, iya. Hmm. Uh, maksud utama saya yaitu tadi ini tempat dokumentasi karya ah, saya iya. satu lagi hmm. uh, puisi saya saya bacakan satu-satu tersimpan kan iya yeah, tersimpan uh, ya yeah. hmm. apalagi Zaman um, barang-barang cetak ini akan habis. Ah, iya tuh. <laughs> ah itu. Ah. Ah, Mudah-mudahan kalau Bang Bram bekerja sama dengan anak-anak muda yang paham digital ya, itu mungkin semakin bagus, ya. 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 Uh, Oke, okay. baik. Uh, kemudian kalau kita lihat juga, Bang Bram uh, melihat uh, tentang kesenian di Sumatera Barat atau juga kita melihat kanan Bang Bram kan termasuk sastrawan budayawan dari Sumatera Barat. Uh, kalau dulu kan ada namanya apa namanya Dewan Kesenian Dewan hmm. itu itu bagaimana pandangan Bam Bram sekarang uh, untuk Sumatera Barat apakah itu perlu itu. atau sudah diproses atau bagaimana? Uh, dari kenyataannya saya adalah pengurus terakhir hmm. dari Dewan Kesenian so, Sumatera Barat uh -huh. ketuanya Abang Profesor Haris. Ya, Haris itu terhenti karena uh, tidak ada mubes lagi kami tidak punya anggaran untuk melakukan mubes hmm, biasanya kan Dan dari maaf pemda, saja, ya? pemda sebetulnya kurang jelas uh, sikapnya terhadap keberadaan dewan hmm. maksud saya kurang jelas di sini uh, sebetulnya ini kan lembaga uh, mitra mitra dari pemda uh, ya dalam bidang kesenian, kesenian. nah uh, pendiriannya yang payung hukumnya adalah SKB Tiga Menteri juga kalau saya tidak salah hmm. Bukan SKB Tiga ya, Menteri ini. sekarang ya yeah, yeah. Uh, Menteri Dalam Negeri uh, leadnya Ditambah Mendikbud dan satu lagi saya lupa uh, Itu bahwa tiap daerah diminta untuk mendirikan Dewan Kesenian Diokinian. dan membuat Gedung Kesenian hmm, Itu hmm. waktu Pak Rudini kalau saya nggak salah oh. 93 itu hmm. Nah uh, dalam SKB itu juga dikatakan untuk membuat dewan kesenian uh, rujukannya adalah dewan kesenian Jakarta sebagai no. dewan kesenian tertua, ya, tertua di, di Indonesia. Indonesia. Nah, tapi dalam kenyataannya di daerah-daerah kejadiannya berbeda. Hmm, hmm. Berbeda maksud saya begini, yang dipilih itu ketua, menurut saya itu salah. Hmm, hmm, hmm. Namanya dewan, yeah, yang dipilih yeah. ketua harusnya yang dipilih itu menurut saya anggota komite. Hmm. Jadi ada komite tari, teater, ya. film dan lain-lain. Ah, itulah nanti Angkotanya yang akan harus dipilih. Siapa yang memilih? Ah, inilah senimannya. Utusan-utusan hmm. oh, tadi ya. Ya, ya. Wakilnya. Ya. Kalau namanya Dewan, hmm, ya, itu kesini. Presentasi, representasi kan? Ya, ya. Nah, itu yang tidak ada kita pilih ketua. Katakan saya dipilih di ketua. Saya orang teater. Belum tentu saya paham orang musik. Hmm. Akhirnya yang saya pilih untuk jadi komite teater adalah orang musik yang saya kenal mm, mm, mm. supaya bisa kerjasama. Ya yeah, ya yeah, yeah. uh, mm. Belum tentu orang musik uh, menganggap itu bisa mewakili mereka. Ya yeah, yeah. mm, mm. Nah akhirnya waktu kita uh, dipercaya melalui Mubes itu jadi pengurus, mm. mageris yang pilih semuanya kan. Beliau yang minta saya di sekretaris kita pilih komite-komite. Uh, mm. Nah menyadari itu kita rubahlah. Anggaran dasar ini. Oh, karena memang anggaran dasar memang seperti itu dulu ya. ya hmm. Anggaran dasar yang baru itu uh, kita buat lah anggaran dasar. Itu yang tidak sempat terlaksana. Hmm. Tapi kalau di provinsi-provinsi lain uh, Dewan di provinsi ada? lain seperti itu juga. DKJ tidak. Uh. DKJ yang yang jalan itu justru komite. Nah, siapa yang memilih anggota komite? Ada namanya Akademi Jakarta. Hmm. Jadi seniman sampaikanlah aspirasinya ke. Akademi, hmm. kami mau, saya mau komite Teter saya lupa Oh nanti Akademi Jakarta melakukan fit and proper test. Oh sampai seperti itu? Iya, hmm. nah, lalu mereka yang pilih, ah ini lima anggota komite TTR, hmm. yang lima ini kemudian pilih ketuanya siapa? Itulah yang tadi Ketua yang komite. Ya komite, nah, komite. Komite. komite ya. Lalu mereka gabunglah nanti berapa komite, Jadi, komite, -komite ini? Komite-komite yang ini. Pilihlah pengurus harian. Hmm. Jadi pengurus harian ya tidak penguasa dewan itu penguasanya tetap komite. tapi dia itu Ini hanya pelaksana, pelaksana saja pelaksana ya. pelaksana harian kan jadi. Uh... pelaksana program-program yang disiapkan oleh yeah. komite. jadi bukan dianggap sebagai ketua. ya, yeah. uh... ya seperti dprd. iya ketua harian lah gitu ya. Yeah, hanya... seperti dprd. iya yeah, dprd, yeah, DPRD yeah. kan dipilih Dibitulang oleh anggota-anggota tadi. oh. Yeah. Uh... kalau tidak namanya jangan dewan. Hmm, kalau dewan memang utusan tadi ah, itu ya, itu ah, memilih ah, organisasinya ah, itu. Sebab itu. itu representasi kan. Hmm, nah, itu itu masalah kita. Nah, kemudian setelah tidak ada dewan, hmm. eh, dewan vakum itu, ya. ada yang menarik sebetulnya. Hmm. Kantong-kantong tumbuh. Apa? Kentong-kentong. Oh, oh, oh dia ber uh, tumbuh sendiri gitu ya? Iya. Senimannya oh. berusaha sendiri. Apalagi kemudian orang mengenal orang mulai bikin network. Ya, jaringan ya. Ya, jaringan hmm. dimana-mana. Hmm. Namun, menurut saya lebih kuat kantong-kantong itu. Hmm. Jadi kalau dari segi itu kalau mau keras kita tidak perlu betul ada dewan. Hmm. Cuma mungkin perlu ada eh, semacam lembaga untuk merumuskan kebijakan bersama. Yeah, Bukan yeah. operator. Hmm. Operator cukup memberikan uh, ruang kepada kantong-kantong ini cuma kantong-kantong yang tumbuh ini ada pembinaan, tidak atau dalam anak motivasi itu, dalam bentuk itu, keuangan. itu perlunya tadi. Oh. Lembaga tadi merumuskan kebijaksanaannya. Siapa oh. yang perlu dibantu? Nah itu, kan, ya, kan? harus nah. di, itu kan harus didorong, dimotivasi gitu. Itu kan banyak anak anak muda sekarang. Hmm. Kalau mereka hanya berdiri sendiri dengan dananya sendiri, gitu iya, kan? Iya, dan mereka cari jaringan keluar, mereka dapat dana oh. dari luar. Oh. Dari luar Sumatera Barat, dari luar. Iya, Sumatera. Saya, ya. Ya. Hmm. banyak anggaran didikbud yang bisa oh, yeah. itu, di yang diakses perlainya. langsung yeah, tidak yeah. melalui pemda kan? ya yeah, ya yeah, ya yeah. hmm. kampus-kampus hmm. juga lebih tumbuh menurut saya hmm. nah, kalau di Sumatera Barat yang hampir selalu tidak putus generasinya itu hmm. win teteh oh, win, ter -ter win, The ter -ter win yeah. dan itu juga terjadi di win-win yang lain hmm. Cukup baik kegiatan di semua win. Hmm. Kemudian mestinya kita, hmm. ya kan? Ya. Hmm. Atau mungkin karena sudah ada apa namanya dinas kebudayaan maka uh, dewan kesenian ini merasa oh, tidak. tidak dibutuhkan. Dinas kebudayaan kan tetap pemerintah. Sementara hmm. kan dewan kesenian bukan pemerintah Ah ya itu ya. Ah. Jadi kalau dulu itu kelemahannya uh, dalam sk gubernur itu dikatakan bahwa ini di SK kan oleh Gubernur Sumatera Barat hmm. segala biaya operasionalnya menjadi hmm. tanggungan APBD. PBD. Posnya bantuan. Oh, bantuan. Nah, harusnya ada lagi sesudah itu peraturan gubernur hmm. baru dia bisa minta dana untuk program. Nah hmm. selama ini posisinya pos bantuan. Kalau bantuannya sesuka orang yang mau bantu. Iya tergantung. Jadi ya. capek lah saya atau sekretaris dewan sebelumnya bikin program ini kami mau bikin ini bikin ini bikin itu dua miliar misalnya kan. Iya iya iya. Diajukan dulu masuk ke Pemda, bawa ke DPR. Nah, tadi baca ini enggak dengan kesenian 100 juta tahun nih. Ma itu kan. Oh. Dari pengalaman saya 150 juta waktu itu satu tahun. Ya kantor aja enggak cukup. Hmm, kantor ya. Iya waktu itu kita masih pakai telepon kantor, yeah, 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 tambah yeah. lagi biaya komunikasi uh, yeah. uh, pulsa misal, yeah, yeah, uh. kita langganan koran, mm -hmm. kita perlu staff untuk kantor yeah, satu ya, tentu orang, tentu. Yeah, yeah. mana cukup? Hmm. Nah teman-teman seniman nanti marah, oh orang seratus lima puluh juta untuk apa aja? Kan justru karena ada dewan itu tentu ada biaya lembaga itu, kan? Ya, biaya operasional tentu ada jalan. Nah. Ah. Hmm. Jadi sehingga saya ke DPRD waktu itu waktu itu wakil ketua DPRD uh, ini Pak Mairidi. Ha. Uh, uh, saya bilang sama beliau, "Pak uh, bubarin aja lah dewan kesenian ini. <laughs> tinggal dewan Bapak aja banyak betul dewan." Iya iya iya. Kok marah-marah, apa drama <laughs> deh. Nah. 150 juta ini teman-teman heboh. Uh, uh, Lebih baik kasih saya lima, 150 juta ini. saya janjikan ada sepuluh peristiwa kesenian hmm, hmm. tidak usah ada dewan kesenian. dewan kesenian. <laughs> nah, kemudian dewan kesenian itu mestinya jangan sampai jadi operator -hmm. Yeah, yeah, operator pemda yeah. punya taman budaya taman budaya sekarang ada dinas kebudayaan iya yeah, iya yeah, iya yeah. sekarang ada dinas kebudayaan yeah. kalau mau ada acara operatornya. Uh, eri Mefri Tiap tahun bikin festival, ya, yeah. eh, bagaimana membantu itu? Nantumpah punya pekan, nantumpah, berarti komunitas-komunitas ini tadi eh, yang diperkembangkan. Itu jadi kan operator. Uh. Kenapa dewan ikut? Jadi itu tadi lembaga yang merumuskan kebijakan seni budaya kita, apa, hmm. apa yang misalnya tidak baik untuk Minangkabau Ya, ya, yeah, yeah. mestinya nah, sekarang yang berperan apa, Dina kebudayaan mungkin? belum Mesti... ada posisi itu di dinas kebudayaan oh, belum. Kan? Hmm. mereka tetap perangkat pemerintah Pemerintahan. untuk urusan di bidang, itu, di bidang kan? itu dan lahirnya dinas kebudayaan sendiri kan memang juga uh, termasuk permintaan para seniman para ya. seniman hmm. bahwa hmm. kita perlu uh, itu menjadi dinas tersendiri, menjadi dinas tersendiri ya hmm. nah, oh. cuma saya kira ya tentu perlu waktu dewa, uh, dinas ini baru dua tahunan kan? ya, 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 dan ya. gedung ini baru kebudayaan ya. itu sedang dibangun, sedang, sedang dibangun ya. Yang kalau selesai itu gedung nomor satu di Indonesia itu pak hmm. belum ada gedung uh, kebudayaan seperti itu di Indonesia. Indonesia ya, di Yang luar diprovisi, negeri, provinsi ya. Ya artinya semua kegiatan dalam satu gedung kan. Hmm, ya karena cukup cukup memadai ya, sangat memadai ya, malah ya. Tidak konsepnya begitu. Yang begitu ya dibuat. Jadi ya. ruang latihan, ruang pertunjukan kantin pasar seni hmm. pustaka semua dalam, dalam, satu, satu, ya, dalam satu ya nah, di Jepang Korea itu sudah lama konsep itu dikembangkan hmm. yang terdekat di kita Singapura itu Singapura ya ah. jadi masuk itu lengkap seluruhnya oh, ah, ya. mau Atau jajan mau apa kegiatan apa. opera di Australia hmm. itu, hmm. yang terdekat hmm. ini nggak hmm. tahu itu gubernur udah ganti kapan ah. itu? ini siap <laughs> Oke, okay, oke, okay. oke, okay, Bang Bram. Jadi, ini perbincangan yang sangat menarik dan uh, bermanfaat uh, untuk kita semua. Uh, kita cukupkan, Bang Bram. Mudah-mudahan yeah. uh, bagi pemirsa bermanfaat. Uh, terima kasih, Bang Bram. Sekali yeah. lagi, yeah. sudah hadir di studio program yeah. sosial seru. Semoga, ya Sobat Sisi. Demikian perbincangan kami dengan seorang sastrawan, budayawan, kemudian uh, aktif di bidang teater dan juga penulis. Naskah juga sutradara uh, Dari Sumatera Barat uh, Kami mengenal dengan Bang Bram Atau Muhammad Ibrahim Ilyas Mudah-mudahan bermanfaat uh, Sampai jumpa kembali Pada obsesi seru episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh